kali ini kita barengan sama ORD Exhaust, ada Pak Haji di ujung sana, ada Amoy di tengah-tengah ini, ada Dokter Esther, Bu Dokter. Bu Dokter. Pak Haji, ini kan gua kemarin road trip ke Bali nih. Nah, mobil sekalian kita generasi check up di sini. Aman. Giring sebelah. Giring sebelah. Nah, gua lihat gua di Bali ini si Amoy gaspol. Jadi gue pengen nanya nih sekalian Pak Haji dan Amoy. Di sini kemarin eventnya itu mobilnya dioprek di ORD. ORD sama Tuningkan. Sama Tuningkan. Ini heboh sih. Gue sekut-sekut aja anak-anak. Dia juga nggak upload apa-apa. Iya benar. Tahu-tahu cuy 16 detik. Aduh. 16 detik anjir. 16:09 kakak. Iya. Selamat. Automatic Jazz GK5 internal perawan standar ting-ting. 16:09. Ya rekor lah buat ya. Iya. Finalnya adu sama manual ya kalau nggak salah. Beti-beti ya manual. Mepet. Ini nggak tahu nih mau dipolin 16 kecil besok atau tetap di kelas 17 tapi direm. Iya. Lu jangan galak-galakan. Iya. Kegalakan. Kegalakan dia berarti. Kegalakan. Kegalakan. Ya. Karena bracketnya di 17. 17 dia 12 16. 16. Kencengan lah ya. 16:89 nih kayak. 16:91 itu. Oh, yang recording ya. Dia upload di itu. Nah gitulah. Ini gimana Moy? Perasaan Moy? Gimana tuh? So far sih sampai sekarang gue masih apa ya jatuhnya agak sedih. Kaget. Kok kaget? Kaget masalahnya itu bisa nyentuh 16 ternyata. Dan luar ekspektasi. Benar. Dan si Amoy juga udah pakai velg HSR. HSR dong. BBK udah HSR. Dan you don't lupa semua yang kemarin grup Tuningkan ORD velgnya HSR. Itu. Makanya gue datang ke sini pas ada berdua Kak Haji sama Amoy yang kita tanyain. Apa aja Kak Kester? Mobil lo jelas. Mobilionya Alwi. Brio. Banyak tuh Brio gue lihat. Ada buah-buah ada 8 lo kalau enggak salah. Kurang lebih. Yang FD juga ya HSR ya. 8 lah HSR. Semua. 8 Pak Haji ya. Mobil gue juga HSR. Iya. Tapi kan HSR kok gitu kan. Nah, bisa Pak Haji. Apalagi nih? Besok ada event. Oh ini nih, keras drag cewek cuy. Iya. Dia jadi BA-nya loh, drag cewek. Ih, kemarin dia sempat update, itu gue lihat bareng-bareng apa Indonesia Ladies Dragster. IG-nya ada di bawah. Ada nih IG-nya. Ya. Jadi perkumpulan wanita-wanita pecinta drag mungkin ya. Gimana? Jadi itu proyekan yang baru dimulai, tapi planning itu ternyata udah setahun yang lalu dan baru rilisnya sekarang-sekarang ini. Oke. Okay. Gitu. Dari tahun tapi launchingnya kapan sebenarnya tuh? Kemarin. Iya, tanggal 10 itu, kemarin. Berarti lo kandidatnya apa gimana, Moy? Udah positif. Udah positif, Pak. Jadi BA. Udah positif. Gaspol, pokoknya drag race. Iya. Iya. Berarti foto lo terpampang lah ya nanti ya? Iya, udah diposting. Oh, udah diposting? Udah ada di Instagramnya Ladies Drag Race itu. Wih, di... Amoy bisa jadi BA-nya para wanita. Berarti ini yang terpilih. Baik. Dan dia bebas ngetes ya, latihan ya. Latihan disentuh. Pit. Satu pit juga free. Cocok. Oh, berarti besok gue bisa main ke pit lagi ya? Ini karir di dunia drag race. Isinya perempuan semua, Pak. Oh, isinya perempuan? Lu gak boleh masuk lu. Iya, oh, isi perempuan ya? Gua boleh ngawal. Kita sebelahnya aja, Pak Haji. Gua ngawal jagain. Oh iya benar. Kalau kita sebelahnya aja. Sebelahnya aja. Buka pit lagi ya, tuh. Ya, sekalian announcement juga gua mau gua lagi bikin mobil drag yang kemungkinan kelasnya kelas all motor yang free for all gitu-gitulah ya. Iya. Mudah-mudahan bulan depan launching, entah gimana gua mau setting dulu sampai dapat setup. Kemungkinan kita kasih Kak Esther dulu buat yo, kasih atas kepercayaannya. Kita coba buat perwakilan nanti di apa Indonesian Ladies Dragster tadi. Benar gitu. Karena mobil Pak Haji itu baru sekarang lagi progres Pak Haji ya, lagi naikin mesin. Untuk mobilnya apa? Mobilnya Nova, cuman mesinnya B20 VTEC. Bahan bakaran metanol, pokoknya siap tempur yang kayak itu Akitoyama yang tiba-tiba gitu lah.
meramaikan kan? Meramaikan. Nah, insya Allah juga kalau misalkan rezeki, saya juga ingin pingin jebur ke situ. Oh iya, insya Allah. Karena kita sekarang ini kita ngaspal-ngaspal, jadi ada acara ngaspal. Itu kan touring-touring. Abis touring ini Makassar nih terakhir di bulan September. Abis itu ikutan Sentul. Bisa ikutan Sentul. Semoga kalau ada rezeki kita bakal ikutan. Nah, gue pingin nanya nih, kisi-kisi Amoy untuk mungkin ada yang mau balap drag wanita atau itu gimana sih menurut lo, Moy? Di prepare sebaik-baiknya aja. Terus harus memilih tempat yang cocok sih menurut gue ya, sesuai dengan ini yang udah-udah. Terus knalpot, general check up-nya, si mobilnya, bahan bakarnya juga. Dan menurut gue tim di untuk pas di race-nya itu penting. Itu penting. Saling support di dalam tim itu ya. Itu. Mereka yang supportnya itu yang bikin si jokinya ini pun jadi tenang gitu. Oke, jadi pede gitu ya. Lu bisa gitu. Karena kan gue pemula nih, belum pernah ngejebur nih. Makanya gue harus nanya Pak Ji. Lu nanya sama dia dong. Karena si Amo ini benar-benar yang gue lihat dari awal dia sendiri. Sampai di ORD ini sendiri yang sama tuning kan. Itu bisa ngejebur kan berarti dia pede nih. Yo. Waktunya 17 dia kecepatan berarti dia pede. Kepedean. Kalau dia enggak pede berarti dia ngelewatin dong. Kelar tuh waktu tuh. Berarti dia pede nah. Kisi-kisinya nih kalau gue sebagai pemula lagi nih, kalau tadi kan itu secara ininya ya, secara strukturalnya, apa sih persiapan gue, misalkan gue baru banget nih, yang harus gue siapin itu apa? Kayak wear pack itu wajib nggak sih? Wear pack wajib bawanya sih kak. Wajib. Kalau kemarin? Kemarin sih gue nggak pakai wear pack. Tapi beberapa ladies ada yang pakai. Ya prepare aja tar. Benar. Ukuran lu agak gimana gitu. Ya ukuran kita kan double XL. Helm pasti. Enggak mungkin lu minjem punya Amoy kan. Enggak muat. Enggak muat. Karena kan sama nih Pak Ji, mobil gua kan juga Honda HR-V dari tim HSR. Kelapot udah WRD. Gua rasa-rasa tenaganya enak nih. Iya, lu ngepol mulu nih. Ngepol mulu ya kan. Kayaknya tidak diarahkan ke tempat yang positif tuh. Iya dong. Enggak bagus gitu loh. Dan terus maaf ngomong nih Tan. Lu nemu mobil balap paling banyak bagi pelek HSR tuh di drag Tan ternyata. Iya. Benar. Banyak. Karena semua customer gua ini ya mungkin 80% kali di ada di ya. 80% pelek HSR dan rata-rata ngedrag mereka. Iya, karena bener gue liat, oh masa orang ngejebur kita enggak sih gitu loh. Itu dong. Sedangkan kita yang menjual nih. Siap. Masih kita enggak ngejebur, nah insya Allah di bulan depan kita bisa ikutan. Oke, satu pin rame-rame kita nih satu ya. Satu pin rame-rame. Awal kamar ladies. Kita kawal aja. Kita di belakang, kita di belakang. Gimana bini ntar? Enggak, kalau ini udah temenan. Temenan. Pokoknya aneh-aneh, Amoy lapor kayaknya. Jangan, Amoy udah soip, jangan, tenang aja. Ikut-ikutan. Nah berarti Moy, next event turun lagi? Turun. Itu di bulan? Oktober. Oh bulan ini berarti? Oktober, bulan depan. Oh bulan depan ya? Bulan depan. Wow. 29 siap. Akhir bulan. Akhir bulan. Berarti prepare yang lo lakukan apa nih? Buat nextnya paling buat next month itu gue harus ganti oli. Businya gue beresin lagi. Terus gua ituin velg lagi, balancing dan kawan-kawan. Ada satu utang yang belum lunasin. Resonator. Nah, iya. Jadi, kemarin ketika gua lagi di line, siap. Startnya itu, suara knalpotnya gua kebanding sama yang sebelah ya. Aduh. Oh, iya. Tenang. Resonator udah disiapin. Iya. Tapi secara larinya? Larinya? Sama yang gede suara, sama yang punya lu, kencengan mana? Kemarin kan terakhir gue sebenarnya sama yang manual ya, mepet sih. Mepet? Ya mepet sama manual cuy. Udah buat gacor masih lebih kencang berarti. Itu yang bikin gue heboh. Iya karena viral, karena dia mobilnya perasaan kan metik mobilnya Amoy. Sebelahnya manual. Iya manual. Dijajarin loh itu. Yo, tapi kurang bacot Panji anjir. Oke, ketutup suaranya. Oh ketutup suaranya. Ya agak kan gue mikir kan bu dokter. Iya. Kalem-kalem gitu rupanya. Ya. Cang dong, aduh. Iya, ketutup ini sama yang sebelah, aduh. Siap-siap bu dokter. Dan apalagi mobilnya Amoy sendiri dipakai harian. Dipakai harian. Nah menurut lo gimana? Mobil buat drag dipakai harian nih? Bisa. Gimana? Kemarin sih pas bulan itu terlalu gacor ya, tapi terlalu gacor. Aman, nyaman. Aman, masih nyaman. Masih aman. Tergantung nanti pas lo mau ininya aja kayaknya. Pas lo lagi mau drag lagi lo harus prepare yang lebih. Oh.
general check up-nya lebih ini. Lebih di perhatiin lagi ya. Benar-benar detail. Lebih gitu. Difokusin ya, siap-siap. Nah, jadi kemungkinan besar akhir tahun ASR gabung nih bareng-bareng ya. Siap-siap. Nah, yang harus gue siapin apa nih, Pak Ji? Dari ORD nih, mobil kan? Kalau knalpot sih udah, lu tinggal set up mesin aja. Set mesin ya? Tune up, filter udara, gitu-gitu aja. Ceritain dulu ya, basicnya berapa, gitu iya, kan. Nah, kapan latihan, kabarin, Pak Ji. Nah, iya dong. Biar kita bisa... Kita ada BBL. Iya, bisa waktunya kita lihat nih, bracketnya. Karena kan di zaman sekarang itu mainnya bracket. Gue tuh, Pak Ji, taunya... dulu itu nggak ada bracket. Iya. Di tahun 2000-an masih zaman-zaman yang ngadain itu pasmil segala macam, itu nggak ada bracket. Tapi sepi. Oh, kalau bracket kan orang kan tinggal milih lu mau kelas berapa. Iya. Ngomong mobil keluar dari baru dari dealer masih plat putih pun udah bisa ikut. Jelas. Iya kan, itu bedanya, makanya gue sekarang tidak begitu paham dengan drag bracket nih. Itu besok dijajakin kalau gitu. Ah, ya. Boleh Pak Haji, siap. Terus satu lagi mau ngomong. Apa Pak Haji? LKS itu enteng gue buat drag. Serius? Boleh. Jadi rata-rata velg kita itu yang ring 15 itu beratnya di angka 7 kilo. Ada yang 6 malah. Ada yang 6. Kalau salah. Jadi beberapa palang kita, contohnya yang dipakai Dr. Esther ini aku cari yang paling ringan. Jadi kan velgnya ini bukan diperuntukkan untuk drag sebenarnya. Jadi Esther sendiri velgnya untuk fashion, Pak Haji. Dengan daya tahan yang untuk harian. Makanya kalau dibilang timbang dengan velg yang untuk racing, kita mungkin jauh lebih ringan yang velg racing. Yang untuk kompetisi. Nah, tapi kita cari dengan perbandingan satu velg kita timbang, jatohlah di velg HSR ini dipakai Dr. Esther. Beratnya ini sekitar 6 kiloan. 6 kiloan, iya. Satu velg. 6 kiloan satu velg. Kemarin ini dia timbang atua tuh. Bener sih. Jadi udah fashionable, enteng. Dan next kedepannya gue juga bakal ngajuin lagi nih ke Randy. Buat velg yang ring 15 dengan single PCD buat mobil-mobil city car yang ikutan drag. Oke. Jadi dengan lebarnya kebanyakan kan anak-anak ini drag. Ini tunggu loh, serius. Ah, kebanyakan anak drag tuh request, "Bang, aku minta lebarnya sekian, ringannya sekian." Tapi yang masih bisa untuk daily. Karena kita ngejual market. Nanti mobil balap gue juga. Nah, sistemnya bisa. Jadi banyak dari teman-teman, contohnya dari Ezra Kinanta, dia request, "Bang, ring 15 ada nggak yang lebarnya 7,5? Karena dia untuk main di sirkuit. Nah, itu kan agak susah payah nyarinya. Touring tuh kan? Untuk touring. Lebarnya malahan mereka mintanya kalau bisa 8. 15 lebar 8, karena untuk bannya yang grip. Nah, karena PCD-PCD mobil drag yang di Indonesia, rata-rata mobil harian kan? Dan lebarnya 7,5. Benar. Saya dia kali main harian. Iya. Harian tapi tetap dipakai buat drag. Harian tapi larinya neraka. Dan gue sempet dia ngikutin gue di depan, gue kencang, dia kencang, dipepet. Ini wanita luar biasa. Dia mepet. Bener-bener dipepet. Pas-pasnya itu jalan biasa di tol. Gue kemarin syuting. Gue pakai Mercy gue, C250 turbo ya kan. Terus dia ngibas dari belakang. Bang. Ini kan dokter dalam hati gue. Iya. Kan dia mikir keselamatan ya gitu. Tapi dia paham gitu. Iya. Tapi bawahnya sih oke, dia banyak banget ngasih, lu ngasih trik-trik ke Didi kemarin kan buat cara ini pilih gigi. Ntar belajar deh ada cara ini deh. Iya, apalagi dia main matic. Matic kan? Matic. Kalau manual ya operan gigi. Iya. Cetakan kopling operan gigi. Nah, ini matic. Matic ada tekniknya, cuma masih rahasia itu. Masih rahasia. Cuma dokter yang tahu nih. Cuman saya dan ORD ini. Benar. Trik baru ini. Lu berguru sama dia nih. Iya. Ini berguru tapi bukan dokternya ya. Tapi balapan nih kita berguru ini. Berguru lu. Enggak ada sekolahnya soalnya kalau ini. Pengalaman lagi itu ya. Iya. Enggak ada ininya, enggak ada apa? Enggak ada sekolahnya, makanya gua harus berguru. Tapi happy lah kalau HSR join ini drag. Ya, semoga boleh dicoba nyebur lah. Kita nyebur. Siap. Ya misalkan kalau mobil kita tidak perform, mungkin saya mungkin yang numpang nomor di boleh, mobil ini. Monggo. Dan jelas mobilnya saya mau pelan-pelan aja, yang penting start. Yang penting start. Karena ngerasain kayak ambisinya gini Pak Ji ya, terakhir mungkin kayak gue ngelihat anak-anak balap ini drag di mana-mana, bukan di Jakarta aja tapi di seluruh Indonesia. Kalau gue menilai balap yang dengan volume peserta terbesar adalah drag. Pasti. Pasti drag. Itu dari anak sekolah, anak kuliah, SMA itu udah bisa ikutan drag. Maaf ngomong, mobil mamanya dibawa pun hari itu cuma sehari kan acaranya. Ngedrag. Standar, makanya kayak, oh ini asik. Olahraga yang menurut gue kayak modalnya juga gak mahal-mahal. Betul. Efek sampingnya juga gak mahal-mahal amat.
bukannya bilang drifting atau lain-lain nggak ini ya, tapi komunitas terbesar dan termudah untuk dimasuki oleh kita untuk yang pemula kah, yang apa itu drag race, makanya pesertanya itu kemarin 1000 ya dia. Iya 1000. Motorsport yang low budget. Low budget drag. Adalah drag race. Dan apalagi yang waktu itu gue ketemu Bang Didi ya sebelum ini itu 1000 ya. 1000. Iya 1000 itu apa? Yang waktu udah 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu. Itu yang sempat yang ikut ya, yang mau ikut, yang partai-partai besar tuh ikut semua. Itu ikut Jurnas itu 1000. Nah kalau ke Jurnas tuh seru tuh. Itu gue nggak kebayang startnya 1 jam itu berapa start itu luar biasa. Kalau dokter tahu cara begini nih. Udah pasti tahu ya pembagian waktunya. Oke. Lo ikut aja dah nanti. Siap Pak Haji, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Ini gue ucapin terima kasih banyak. Semoga next depan ajarin aku ya. Siap. Ini dia acuannya. Siap dokter, terima kasih. Thank you Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Gue yang thank you banget, coba. Ya. Oke guys, segitu dulu. Video gue kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Gue Suta pamit undur diri, Pak Haji pamit undur diri dan WRD, dan Amoy pamit. Ingat velg, ingat HSM.